Inilah launcher penginstal girder box yang 3 hari yang lalu telah memasang girder box 166 di KM144 trek kereta cepat Purbalingga. Inilah alat berat launcher penginstal girder box proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Kembali belum bisa melewati daerah jalur Sumatera atau mana suatu tempat. Nampaknya launcher harus selalu bersabar untuk bisa melanjutkan kegiatan pemasangan girder boxnya. Inilah girder box 166, girder box yang terakhir yang dipasang pada tanggal 10 yang lalu. Inilah suasana proyek kereta cepat Jakarta Bandung di daerah Cigaura, Buah Batu Bandung. Tempat masih terhambat selalu oleh jaringan SPT. Inilah girder box yang sudah terpasang hingga 166 ke arah Tegaluar. Nampak
belum bisa melanjutkan kembali karena proses pemindahan kabel SUTT-nya masih berlangsung. Inilah penginstal girderbox proyek kereta cepat Jakarta Bandung, launcher khusus proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Dampak di area lain ada pemasangan parapet. Dan di sebelah kanan kamera saya yang berwarna merah ini adalah sebuah launcher penginstal girder semacam jembatan proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang dipasang satu-satu dari arah Opok menuju arah Tegaluar ini. Dan sekarang berada di posisi KM144 atau sekitar DK134 untuk kereta cepat Jakarta Bandung. Dan ini adalah penampakan girder yang 3 hari yang lalu sudah terpasang karena belum bisa dilanjutkan ke arah berikutnya. Terpaksa launcher dan kometa belum bisa mengecat.
bakal kembali girder box untuk 167 dan selanjutnya. Tapi proses peninggian kabel sedang berlangsung. Dan ini adalah pilar-pilar trek kereta cepat ke arah Tegaluar, Kabupaten Bandung. Sedangkan yang ini berada di posisi Kota Bandung.